Shalom, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita masih dalam lindungan Tuhan, tetap sehat-sehat dan juga di dalam sukacita. Video ini saya bagikan untuk mempertegas seruan pimpinan gereja kita HKBP untuk melaksanakan doa bersama malam ini. Marilah kita meletakkan dasar kepercayaan kita untuk melakukan doa ini dari firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 yang berbunyi, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dalam nats itu Tuhan menekankan 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama merendahkan diri. Bahwa status, jabatan, harta, kekayaan, dan bahkan kekuatan kita tidak bisa kita andalkan untuk melawan pandemi virus corona 2019 ini, karena kita tidak lebih dari butiran debu di hadapan Allah, karena kita berasal dari debu. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan tidak mengandalkan apa saja yang kita miliki. Yang kedua adalah berdoa dan mencari wajah Allah. Kemudian yang ketiga, bertobat dari segala kesalahan dan kejahatan kita. Itulah 3 hal mendasar yang harus kita lakukan di dalam kita berdoa. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita minta dari Tuhan, seperti janji Yesus Kristus dalam kitab Markus pasal 11 ayat 24 yang berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat HKBP yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita malam ini pukul 8 tepat untuk menghentikan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita. Marilah kita berkumpul bersama keluarga, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengarkannya. Kita bayangkan di seluruh tempat, semua orang yang percaya kepada Tuhan mendoakan hal yang sama, supaya pandemi ini segera berakhir, sehingga kita boleh melakukan segala aktivitas kita seperti sedia kala. Semoga Tuhan memberkati, semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Shalom.